Teman-teman, jumpa lagi sama Akang. Kali ini Akang mau cerita betapa keromantisan di antara pasangan sejoli pemilik cinta itu harus betul-betul diaplikasi, bagaimana bisa masing-masing merasakan romantisnya rasa cinta dan kasih sayang. Pada suatu hari, berceritalah seorang laki-laki pada rekan kerjanya. Beliau berkata pada teman kerjanya, "Aku ini punya istri, tidak pernah romantis," katanya. "Lah, memangnya kenapa, Mas? Kok tidak pernah romantis?" "Aku tidak bisa merayu istri agar bisa romantis." Nah, kata rekan kerjanya, "Oh, begini aja, Mas. Kamu cari aja sebuah kembang, lalu kamu berikan pada dia. Ya, bagaimana sebuah lagu lah. Sekuntum mawar merah yang ku berikan kepadamu." "Begitu, Mas. Tandanya harus pakai kembang, bunga, Mas." "Iya." "Oh, gitu ya, Mas ya?" "Iya, pasti akan hadir romantis itu." "Oke dah, kalau begitu aku coba." Nah, setelah pulang dari tempat kerja, nih si suaminya melakukan itu. Nah, ternyata apa yang dia lakukan itu bukan menghadirkan keromantisan, nah, menghadirkan keributan. Maka dia buru-buru pergi dari rumah dan mendatangi rekan kerjanya itu. Nah, setelah tiba di sama rekan kerjanya, dia cerita, "Mas, aku sudah melakukan saranmu. Lalu apa yang terjadi? Romantis kan?" "Kagak, aku malah ribut, Mas." "Loh, emang kamu nggak ngasih kembang?" "Aku ngasih kembang, Mas. Bahkan aku selipin di telinganya kembang itu." "Lah, kamu kembang apa yang kamu selipin di telinga istrimu?" "Kembang api, Mas." "Wah, iyalah."